Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Sahlan Jetbox. Kesempatan pagi hari ini hari Kamis tanggal 21 April 2022 dan merupakan hari ke-19 puasa. Pagi ini saya berada di parkiran terminal Mendolo bagian belakang karena memang seperti biasa masih pagi, jadi bis-bis masih parkir di bagian paling belakang ini teman-teman. Kalau di depan itu hanya ada beberapa, tadi hanya ada beberapa unit Damri dan satu Sinar Jaya saja. Dan ini kita lihat suasana di belakang, kita mulai dari bagian barat, ini ada bis PBP. PBP dan Panda. Tuh. Ada PBP dan Panda dan ini kita lihat barisan Sinar Jaya ada 47 RE, 16 RB, 84 RA. Mas 58 RC. 84 RA merupakan satu-satunya, berarti dua deng karena satu crash Jakarta Wonosobo via Parakan. Ini kita saksikan juga ada 11 DD 9 S. Aslinya itu Jakarta Bobot Sari. Dan ada juga 24 RC. Jadi pagi ini kita ngabsenin bis yang terparkir di terminal Mendolo bagian paling belakang. Ada 29 RC. Ada juga 34 RB. Elmakla. Ada Elp. Mau mulai meh perpegan ya Elp tampil. Bagaimana? Mulai rame bukan tah? Belum. Burung pati ya? Belum. Jadi lama nih berarti ya. Tanggal-tanggal mepet berarti ya. Tanggal mepet itu. Kompak-kompak sing cilik ningin lah. Iya kak. Sing cilik bali rame, milu rame. Rame. Ternyata memang belum begitu tampak keramaian arus mudik. Ikin patian normal berarti penumpangnya. Ya. Oke, monggo selamat lanjut tugas. Oke, siap. Ada juga Arnius dan Turangga serta kawan lama. Jadi di belakang ada 5 bis PBB, ada Turangga, Arnius, El Makla, Den Panda dan tadi Sinar Jaya. Ini 34 RB mau menempatkan diri di parkir dan ini ada kawan lama. Kawan lama. Kawan lama. Ngonten-ngonten di nang buri. Ya, ada Mas Alwi. Urung mulai, wong urung ngadep. Kiki bis gak mlaku kene, Pak Mas Alwi iki. Ada medium dengan plat Pekalongan tapi kemungkinan wis dadi ndek wong kene ya Mas Alwi. Dodi Mulia. Ada juga 53 ZX. Delapan tiga RA.
3VX 77RC jurusan Wonosobo Bandung. Ada 12ZX DMI 8RB serta 5RD Sinar Jaya dan 40RB. Dan kita saksikan ini ada Murni Jaya E154 Sinar Jaya 44ZX. Kita lihat Rosalia Indah SHD197 keluar dari parkiran belakang ini, kayaknya mau pindah ke depan agen. Ke timur lagi ada Mr. Kecret E152 Murni Jaya. Ini ada E153 Murni Jaya Wonosobo Merak dan 124. Adibas RK154 dan ada bis Budiman. Bis Budiman 207. Dan juga 5 unit Rosalia. Jadi total ada 6 unit Rosalia Indah yang berada di Terminal Mendolo untuk kesempatan pagi hari ini. Barusan yang satu pindah ke depan nih teman-teman. HDD278, HDD178, HD381. Dan kita lihat lagi lainnya seri berapa saja. HD382 dan HDD515. Jadi aktivitas arus mudik itu belum nampak sampai tanggal sekarang ini. Belum nampak peningkatan yang signifikan. Inilah suasana Terminal Mendolo. Bagian parkir bagian paling belakang. Jangan lupa dukung terus channel saya, Sahlan Jetbox, dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, demikian absen bis di Terminal Mendolo. Kali ini saya mengambil video khusus yang bagian paling belakang saja. Terima kasih buat teman-teman sudah menyimak video saya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pengucapan kata. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bismania, salam transportasi Indonesia.